Yo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang dan salam kenal di channel Dokter Otomotif. Ya, channel yang membahas seputar otomotif dan review mobil bodol paling jos. Ya, gimana kabarnya saudara-saudaraku ya dari belahan dunia timur, belahan dunia barat, belahan dunia kidul, belahan dunia laut, belahan dunia atas dan belahan dunia bawah. Oke. Ya, semoga saudara-saudaraku semuanya ya, Lek, selalu diberikan rezeki ne tambah umure tambah dawa, sing sehat selalu tambah bojo, sing wis de bojo yang bojo maning men bojone loro, sing urung bojo yang ndang bojo aja suwe-suwe di bojo apa meneh ngasih ketuan ngotakan karaten ya. Ya Lek, pada kesempatan kali ini saya akan apa namanya setengah review lah ya. Ini kan baru dapat ya mobil Suzuki Carry tahun 87 ya, Carry 10 tahun 87 ya, ini baru datang ya, kondisinya masih butuh dirawat. Ini ceritanya saya akan membuat episode dari episode 1-4. Pertama ini baru datang, nanti ada mencuci ya, dilihat apa bahannya seperti apa. Kedua, besok insyaallah apa mendempul ngamplas. Ketiga, nanti pengecatan. Keempat, nanti baru review, ada 4 episode. Jadi dari dapat sampai apa, dari dapat merumat merawat lah sampai review ini dibahas ya. Jadi kurang lebih 4 episode seperti itu. Seperti apakah penampakannya mobilnya sekarang, wujudnya sih kayak lah. Oke, seperti apakah penampakannya, ikuti terus. Baik, proses mengubah-ubah ya, ini lagi dicuci nih, baru dapat RE 10 tahun 87 kumbah nang Mas Dawir ya. Lagi dicuci-cuci plat R tahun 87, pajaknya mati tahun 2018, ini baru dapat, kondisi masih butuh di rumat ya, masih di rumat-rumat. Besok kalau sudah ready siap untuk di review. Ini masih proses pencucian. Ini mesinnya kering ya, Nick, mesinnya kering ya. Terus mobilnya juga terus rata, masih butuh lek, masih butuh perawatan sedikit. Besok lek dirawat setitik ya, insya Allah tinggal di review. Ini dicuci dulu proses pencuciannya bersama Mas Dawir. Dek, besok ini insya Allah ya sekitar seminggu lagi sudah ready. Ini besok buat ngerawat-ngerawat, ini buat ada beberapa titik yang perlu didempul ya bodinya. Kalau sasis masih lumayan bagus ya, Lek. Sasisnya masih bagus, mesin juga masih bagus. Besok insya Allah kita review ya, Lek. Kita review besok ya. Ya, kurang lebih sekitar seminggu atau dua minggu lagi biar sudah ready. Sudah kemerenyes ya, tinggal siap dipinang. Ya, besok ini jadinya ya kurang lebih harganya sekitar 16,5 lah, 16,5 sampai 17-an juta ya besok ini kalau udah jadi ya. Tuh Mas Dawir
mobilnya sing atus wonge urung atus ya kae. Urung atus kae. Yang mandiin mobil itu belum mandi lek ya, Mas Dawir ya. Dan lek yang belum subscribe monggo di-subscribe lek ya. Di-subscribe. Biar saya tambah semangat dalam membuat konten seperti itu ya. Semangat di-subscribe, semangat kan saya tambah semangat banget lah dalam membuat konten. Syukur-syukur di-share biar tambah semangat ya. Kalau bermanfaat videonya tolong di-share lah ya adik ya. Men, semangat banget adik. Mobil murah ya, baknya juga masih bagus. Pokoknya besok ditunggu 2 minggu lagi ya adik ya, untuk di review. Oke ya, ini adik. Ini apa joknya? Joknya masih bagus ya, Lik ya. Joknya masih bagus ya. Ini dilepas dulu, dicuci sih, Lik ya, dilepas dulu joknya. Cuci dulu. Itu tadi penampakan carry 10 tahun 87 plat R itu pajaknya mati 2018 ya. Besok insya Allah kalau sudah selesai di apa reparasi di rumah, kita review ya. Semoga besok lilike ramane kakange bibine mbekayune kabeh di seluruh manca negara dan dunia ada yang tertarik, jadi nanti bisa rembukan di koling-koling, cocok bisa dibungkus ya, dibungkus dibawa pulang. Iya, besok insya Allah harga kalau udah jadi ya kurang lebihnya sekitar 17-an juta lah. Iya, masih belasan juta ya, seperti itu. Nah, yang belum subscribe monggo di subscribe ya, Lek. Didukung channelnya biar tambah semangat ya ketika membuat konten ya. Syukur-syukur di share jika konten ini bermanfaat. Oke, terima kasih, sekian, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera.